Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini vlognya nge-review velg ya. Jadi ini repaint velg Yaris original OM 2008 ya, yang palang bintang itu bisa direpaint seperti ini. Ini kasusnya sama punya kayak Jesu kemarin, ku repaint dan ku stiker chrome seperti ini. Jadi cara pengecatannya pun gampang ya, tinggal semprot aja semuanya, tapi ini ditutupin pakai stiker ya, biar enggak bablas ke sini catnya. Terus ini kemudian di stiker biar enggak ke situ catnya. So far looknya jadi seperti 16 inch ya, teman-teman. Jadi cukup good looking daripada standarnya. Karena dual tone jadi lebih ke kekinian ya looknya daripada standarnya. Ini kalau jalan sih cakep sih. Jadi lebih kekinian daripada velg sebelumnya yang masih single tone. Dia masih satu warna. Looknya kurang oke. Okay. So far ini bodinya juga ku stiker ya, ku stiker hitam. Jadi looknya mirip Yaris Lily ya. Enggak kayak Papo lagi. Soalnya risih banget lihat bodi sampingnya ini, jadi aneh banget. Oke, kita lihat dari samping sebelah sana. Untuk lampunya sudah ku retrofit pakai HID, tapi buat teman-teman yang mau retrofit saran saya ganti sekalian pakai bilet karena harganya beda tipis. Kalau dari samping seperti ini ya velgnya. Tongkrongannya jadi lebih good looking daripada standar ya. Ada kilap-kilapnya dikit gitu sih. Mirip punya Jesku kemarin dan looknya seperti 16 inch ya. Untuk durabilitas cukup bagus, bisa sampai 5000 km nggak rusak sama sekali. Nanti kalau sudah pudar bisa direpaint ulang, stikernya dikelupas dan diganti lagi. Biayanya sangat murah, cuman satu kaleng. Cuman kalau kalian nyepatnya di area terbuka bisa habis 4 kaleng. Jadi saran saya cari tempat yang benar-benar tertutup atau nggak ada angin, biar nggak habis banyak karena mudah terbawa angin. Ini cuma satu kaleng sudah selesai semua sih. Terus kalau buat kalian saran saya pakai yang hitam metalik ya, terus kemudian di finishing pakai clear coat. Kalau kalian mau lebih modal lagi sebenarnya bisa pakai polis. Jadi di amplas sampai mengkilap, terus kemudian di cutting, terus kemudian dicat hitam. Setelah itu cuttingnya dilepas, nanti material colornya bisa keluar lagi. Jadi polis asli. Kalau ini stiker, karena polis aku nggak tahu ilmunya, jadi gini aja wis, sudah cukup banget. So buat teman-teman yang mau upgrade velg daripada nggak ada dana dan looknya nggak mau pakai standar, mending direpaint aja. So far cukup oke okay. Dan bisa distandarin lagi, cukup dicat silver lagi aja. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa tonton video-video saya lainnya tentang Yaris dan juga Jazz. Karena sementara ini aku pakainya Yaris, karena Yarisnya belum laku, jadi pakainya Yaris dulu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian mau repaint warna lain, saran saya harus ditutup bannya. Kalau warnanya hitam, bisa dicat sekalian bannya, biar sekalian jadi warna mengkilap bannya, gak usah kita-kit lagi. Mam ini, ayo kita ke dalam kak. Ini bodinya di stiker kurang lebih seperti ini ya, jadi Yaris kayak Yaris ini. Itu loh panggil mama kakak. Kakak panggil mama.